Halo guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi, pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan melihat bagaimana persiapan pasukan Timnas Indonesia bagi menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 pada putaran yang ketiga. Salah satu pemain yang bakal akan tampil ya, saya melihat di media sosial, yaitu Martin Paes, merupakan seorang kiper yang mana kiper ini dari segi bentuk fizikal pun memang cukup tinggi, dan beliau pernah berhadapan dengan tim nomor satu ranking peringkat FIFA iaitu Argentina. Dan apabila melihat ya, saya tertanya-tanya sebelum ini bagaimana Indonesia menjadikan sepak bolanya saat ini begitu cepat menaik dan juga begitu berubah sangat ketara ya. Melihat bagaimana sebelum ini berada ranking sangat jauh, berada 177 begitu, sehingga saat ini Indonesia berada di ranking 134 peringkat FIFA. Malah penampilan Timnas Indonesia, baik tim senior maupun junior, kedua-dua tim ini cukup cukup baik ya penampilan mereka. Ketika perlawanan di Piala AFF U19 baru-baru ini untuk tahun 2024, Indonesia menjadi juaranya setelah beberapa tahun ya, selama mengikuti perlawanan di Piala AFF U19 ni, baru sekali pernah menjadi juara. Dan baru-baru ini Indonesia mencipta rekod kali kedua ya untuk mendapat juara. Bayangkan, dia telah mengalahkan tim-tim yang ada di sekitar ASEAN ini. Ternyata perubahan yang begitu ketara terhadap dunia sepak bola di Indonesia cukup baik. Bagaimana Timnas Indonesia dapat bangkit begitu cepat? Apa rahsianya? Dan di sini terdapat satu video yang mana sehingga Pak Prabowo Subianto turut memberi dukungan yang cukup baik ya terhadap sepak bola di Indonesia, dan beliau sendiri bertemu dengan Presiden FIFA. Jadi di sini kita saksikan bagaimana Pak Prabowo Subianto disambut Presiden FIFA. Prabowo diberi cenderamata bola bertuliskan namanya. Inilah kekuatan Indonesia yang saya lihat ya. Bukan sekadar rakyatnya yang memberi support terhadap dunia sepak bola, malah kepala negara nomor satu juga turut memberi support yang cukup luar biasa. Jadi sekiranya ingin menjadikan sepak bola satu-satu negara itu mantap dan juga lebih teratur, dari segi pemerintahnya sampai rakyatnya harus memberi dukungan yang terbaik. Jadi salah satu contoh yang saya dapat lihat adalah Indonesia, bagaimana kebangkitan sepak bola berlaku di Indonesia, sehingga hari ini Indonesia satu-satunya negara yang telah lolos ke putaran ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan baru-baru ini Timnas U19 juga menjadi juara di Piala AFF U19. Jadi apapun, kita saksikan bagaimana Pak Prabowo Subianto disambut oleh Presiden FIFA. Jadi ini bukti keseriusan Indonesia bagaimana cara mereka membangunkan sepak bola di negara mereka. Langsung kita saksikan disambut Presiden FIFA, Pak Prabowo diberi cenderamata bola bertuliskan namanya. Langsung kita saksikan dalam klip video ini. Disambut Presiden FIFA, Prabowo diberi cenderamata bola bertuliskan namanya. Ini tengok, beginilah cara Indonesia membangunkan sepak bola di negaranya. Ini Pak Prabowo, Pak Erick Thohir. Begini ya suasana di kantor utama FIFA. Ada juga Menteri Belia dan Sukan. Wow. Gila guys.
ada Pak Erick Thohir. Ah, ini di mana lagi nih? Wow. Where do you want me to sit? Whatever you want. Wah. Macam sudah lama kenal. This is a nice place. Oh, nice. What is this? Wow, tempat yang cantik. Break dance or something like this and basketball here, they make basketball. Competition. Yes. Oh, Paris 2024. Thank you. Wow. Hey, keren guys, keren. The second one is. Kalau sebelum ini Pak Jokowi, you know, sekarang penyambungnya Pak Prabowo. Wah, ini bola yang that ada bertuliskan nama Prabowo. Thank you, thank you. Wow. Oh, ini satu, hanya satu-satunya. Woi, satu-satunya dalam dunia. So it's made okay. It's a bit smaller than the original. It's heavy like the original. Compliance to the junior. Tengok begitu dekatnya ya Presiden FIFA dengan Indonesia, dengan Pak Prabowo. Pak Erick Thohir. Wah, disuruh lagi Pak Prabowo. Tendangan. Oh, gol juga. Dicoba. Luar biasa. Kunjungan ke pejabat FIFA. Oh. Masya Allah. Itulah guys. Bila melihat ya. Wow, sungguh luar biasa ya bagaimana keseriusan Indonesia membangun sepak bola di negaranya. Kalau dulu ya, sebelum Pak Erick Thohir, saya kurang mengikuti ya perkembangan sepak bola di Indonesia. Ya, sebab ketika itu saya pun belum lagi membuat reaction. Tetapi sejak saya mengetahui Indonesia dari segi bagaimana pencapaian dan juga penampilan ya, setiap kali pemain-pemain timnas Indonesia tampil cukup luar biasa. Jadi itulah, bila melihat ya, saya juga tertarik sehingga orang Inggris ya datang ke Indonesia melihat bagaimana suasana ketika berlaku perlawanan sepak bola di Indonesia. Dia sampai membuat buku ya khusus untuk sepak bola di Indonesia. Jadi melihat bagaimana keseriusan Indonesia ya, tengok sampai ke tahap presiden ya, Pak Prabowo Subianto, yang mana dia merupakan presiden yang dipilih, berkunjung ke pejabat FIFA, dan inilah satu hubungan yang baik yang lebih memudahkan urusan terhadap dunia sepak bola di Indonesia. Dan melihat bagaimana Pak Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI, dia cukup memberi dampak yang sangat positif ya terhadap perkembangan sepak bola yang berlaku di Indonesia. Dari segi hubungan baiknya dengan dunia sepak bola, khususnya terhadap Presiden FIFA, cukup luar biasa. Ketika perlawanan ya menentang Gunia, di situ saya lihat ya Pak Erick Thohir dikunjungi oleh nih Presiden FIFA, itu tanpa undangan dan juga tidak dirancang, tetapi Presiden FIFA datang melihat sendiri bagaimana suasana ya perlawanan ketika timnas Indonesia berhadapan ataupun berlawan dengan tim yang lain. Jadi kalau ditengok ya, kenapa Indonesia dari segi sepak bolanya bangkit begitu baik ya dan cepat, ternyata dari segi dia punya prosedur ataupun dia punya manajemen ya, Pak Erick Thohir menyusun semua jadwal-jadwal dan juga merencana untuk pembangunan sepak bola di Indonesia.
di Kalimantan, ada juga dibangunkan training center untuk persiapan pemain-pemain ya untuk di masa akan datang. Dan rencananya ingin menjadikan Indonesia ini berada 100 besar di peringkat ranking FIFA. Jadi dengan adanya Pak Erick Thohir, saya lihat di situ memang ada perubahan yang cukup ketara, guys. Itu yang membuatkan negara-negara lain juga turut melihat bagaimana perkembangan sepak bola di Indonesia. Dan antara perkara yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir adalah dengan membawa pemain-pemain yang berketurunan Indonesia untuk gabung dengan Indonesia, kerana mereka ni mempunyai pengalaman bermain di Liga Eropa. Dan Indonesia lah satu-satunya saat ini ya, musim sekarang ini, yang berjaya lolos ke putaran ketiga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim yang kuat, guys. Tetapi saya melihat ya, persiapan timnas Indonesia memang cukup baik. Dan selaku menjadi wakil ya, Indonesia menjadi wakil ASEAN, di situ saya lagi tertarik ya, ingin mengikuti terus perkembangan serta persiapan timnas Indonesia, kerana dia juga mewakili ASEAN ya. Indonesia ni mewakili ASEAN. Lihat sejak bagaimana penampilan timnas senior, lepas tu timnas junior baru-baru ini juga menjadi juara di Piala AFF ya, U19, dan bakal akan menghadapi timnas Argentina, Korea Selatan dan juga Thailand selepas ni untuk uji coba. Jadi inilah satu kekuatan yang telah berlaku di Indonesia bila melihat bagaimana pengurusan federasi sepak bola di Indonesia cukup tersusun ya. Lihat saja, sehingga Presiden Pak Prabowo ya sampai bertemu dengan Presiden FIFA bersama dengan Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI dan juga Menteri Belia dan Sukan ya. Kalau kami itu Menteri Belia dan Sukan, ada seorang tadi tu yang tinggi dan besar tu, guys. Jadi inilah yang menjadi daya tarik sekarang ini bila melihat, wow, sebegitu serius Indonesia membangunkan sepak bolanya. Sebab melihat tentang jumlah penduduk di Indonesia ni hampir 300 juta jiwa, dan sehingga 80% daripada jumlah penduduk itu adalah penggemar sepak bola. Jadi tengok keseriusannya, sehingga Presiden juga datang berkunjung ya, kerana supportnya terhadap sepak bola di Indonesia. Jadi mungkin negara-negara lain sekiranya ingin sepak bolanya membangun dari segi pengurusan tu, haruslah teliti seperti mana yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir ya, begitu serius dan juga transparan, serta dia sudah ada blueprint untuk timnas Indonesia ni dalam masa sehingga 10 hingga 15 tahun ke hadapan. Bayangkan persiapan Indonesia yang pernah diungkapkan oleh Pak Erick Thohir, ingin mencari sehingga 150 pemain ya untuk sepak bola ni, pelbagai kategori, daripada kategori senior sampailah junior. Jadi lihat bagaimana Presiden Prabowo Subianto ya disambut oleh Presiden FIFA dan diberi cenderamata bola bertuliskan namanya. Macam mana kedekatan yang cukup luar biasa antara Indonesia dan juga Presiden FIFA ya. Dan pantas saja Indonesia sering diberi kepercayaan untuk mengendalikan perlawanannya ataupun ditunjuk menjadi tuan rumah. Jadi inilah kebijakan dan juga cara pemikiran yang ada pada Pak Erick Thohir, bukan sekadar sepak bola, tetapi lihat saja ya bagaimana sekiranya Indonesia sering menjadi tuan rumah dan juga mendapat kepercayaan daripada FIFA, keuntungan itu ada ya, akan diperolehi, salah satunya dengan kehadiran para wisata ya datang ke Indonesia, dan secara langsung negara Indonesia dapat dipromosikan ke dunia luar.
Inilah yang saya lihat dua dalam satu. Apa ya, bila perkara ini telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir, memang dari segi pemikirannya cukup luar biasa ya. Dan telah terbukti apa yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir telah merubah wajah sepak bola yang ada di Indonesia. Sekarang ini Indonesia berada ranking 134 ya, peringkat FIFA. Dan saya yakin dan percaya Indonesia akan meningkat lagi kenaikan rankingnya. Dan untuk mencapai 100 besar di peringkat FIFA, saya rasa tidak ada masalah, kerana inilah apa yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Dia apa yang diungkapkan itu betul-betul dilakukan. Jadi guys, inilah satu perkembangan sepak bola yang berlaku di Indonesia yang menjadi satu daya tarikan ya, dan juga satu inspirasi bagaimana sekiranya ingin menjadikan sepak bola itu maju seperti apa yang berlaku di Indonesia. Jadi melihat tadi Pak Prabowo sampai diberi bola satu-satunya yang ada di dunia, dan inilah bukti bahwa keseriusan Indonesia untuk menjadikan sepak bola di Indonesia itu bangkit, dan juga telah ternyata dan juga berhasil. Saat ini Indonesia satu-satunya menjadi wakil di ASEAN ini sebagai wakil ASEAN yang melaju ke putaran ketiga pada kualifikasi Piala Dunia 2026. So guys, info ini amat menarik ya, dan beruntunglah teman-teman yang ada di Indonesia karena mempunyai seorang ketua umum yang mempunyai pemikiran yang cukup jauh dan juga mempunyai hubungan baik terhadap Presiden FIFA serta klub-klub yang ada di seluruh dunia. Jadi guys, semoga pemain-pemain dan juga timnas Indonesia dapat memberi contoh kepada tim-tim yang lain yang ada di sekitar ASEAN ini. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.